Ah, nak mandi bayar, mandi siap. Oh. Ada sekali tu seorang syekh tu dia tahang. Dia nak pergi jambang dia kena tahang. Lepas tu dia kata apa? Kena bayar. Tukar jaga tu kata kena bayar. Jadi syekh ni nangis mah. Dia kata apa syekh tak ada duit ke nak bayar? Nak berok sangat ke? Dia ingat syekh ni nangis ni nak berok sangat mau piti tak ada mau. Dok, dia kata aku menangis. Kalulah nak berok pun kena bayar, dia kata macam mana akhirat kelak aku nak masuk surga. Dia jauh dia kepala dia tu. Mana aku dekat jambang ni kena tahan tu. Padahal nak berok ni maknanya lah hok kita tak mau pakai dah nak buang. Kena bayar juga. Hari akhirat kelak mana aku nak masuk surga kalau malaikat tahan. Sebab apa? Mesti bayar orang ni lebih mahal. Kau nak berok hok tak ada harga kena bayar 5%. Tak patut kita nak masuk surga pergi. Jadi dia nampak situ tu. Ni orang yang berhikmah. Orang alim dia nampak kita ni ada benda kira nak berok derah ha? Sudah berok lega. Jom tengok wayang pulak. Nah. Tapi dia mikir mari ai. Nak berok macam ni pun kena bayar. Jadi kalau guru Quran itu mengenakan apa-apa bayaran, kadang-kadang kita tak aware pula. Oh, ngajar Quran bayar. Tapi dia pergi belajar matematik, sains apa, mata pelajaran, pasca pelajaran, bayar. Dia kata pula, murah pula. Sedangkan tempat mungkin nak tu pakai ekong ke, sewa ke apa ke. Jadi bila sebut agama ni, kita nak free lah. Bila nak sebut dunia, kena bayar. Tapi hari ni kita tengok kadang-kadang bila sebut agama tu kena bayar banyak. Kita tengok Cina jual ayam tau. RM5 contohnya. Bila kita nak pergi beli ayam hok semelih RM5.50. Jadi hok halal RM5.50. Lah, mak ada kena bayar nak hok halal ni kena bayar. Kata berat. Boleh gitu, ada harga memanglah dah dia dak semelih pakai cocok gitu dak ya kena bayar dah. Jadi orang semelih ni kena upah orang semelih pula. Jadi orang ni pun kata tengok orang kafir kata tengok payah dia kata Islam ni. Jadi nak amal Islam kena bayar lebih, harga lebih. Berzina RM20 aje. RM30 berzina, nak kahwin mahal pula. Siapa dok bini kawan tu. Jadi dia kata, payuh Islam ni. Antara orang kapir, keping, gitu lah. Di KL tu kadang-kadang, ada perempuan-perempuan seksi je. Comel-comel seksi tu. Dia pergi kat muda-muda lepak. Ajak minum apa dia kata. Orang dia kata, tak boleh, haram. Tu lah. Baik masuk agama aku, dia kata agama aku dah ada masalah. Boleh minum arak, berzina, apa tak ada. Ada apa dia kata. Jadi kalau orang tidak ada jati diri, tidak ada iman, tidak ada takwa, kena lah. Bagi dia agama dia bebas. Islam ni, honi doleh. Memang dia ada peraturan, ada undang-undang. Orang masuk askor. Dia doleh sama macam orang biasa. Sebab dia ada disiplin dia. Seorang pelajar di sekolah tidak sama dengan orang yang dok sekolah. Orang dok sekolah dah apa nak bangun pukul berapa pun apa. Sekolah dia kena ada pergi masuk sekolah pukul berapa. Kena masuk dalam kelas, kena pakai benda apa. Dia ada disiplin dia. Jadi seorang yang nak masuk surga pun ada disiplin dia. Ada peraturan dia. Tak bolehlah kita atas dunia ni tak mau ikut peraturan, lepas tu nak masuk suka. Mana boleh? Kita nak masuk universiti, mana boleh ngek-ngek? Saya, apa rakyat Malaysia, saya berhak. Ni universiti siapa ni? Universiti kerajaan. Boleh lah, saya pun rakyat. Tak boleh lagu tu. Dia ada peraturan dia, dia ada disiplin dia. Dia ada kena pendaftaran, kena pergi daftar.
Ha, dia tunjuk CJ dia. Dah mudah daftar. Orang daftar bulan Januari. Memari bulan Mac. Ha, dah boleh pakai masuk lagu tu. Dia kena daftar apa sebagainya. Masuk kelas. Macam-macam lah. Dia ada disiplin dia. Dia ada peraturan-peraturan dia. Ha, jadi kita dalam Islam ni begitu. Jadi kita nak buat ikut sedap kita je. Ha, malah cara masjid tak peduli. Orang ni tak peduli. Mu tak cara khu'am tak peduli apa. Ha, bila mati kita nak masuk surga. Mana boleh. Dia ada peraturan dia. Dia ada disiplin. Jadi Al-Quran ni datang. mengajar kepada kita peraturan-peraturan dan disiplin-disiplin. Do and don't. Kenapa boleh buat? Kenapa tak boleh buat? Ha. Kalau kita masuk kawasan Petronas tu, dia cakap sikit about safety. Ha, kalau ada benda gini ni, tepat ni, dia saruh tu dulu. Kalau ada romongan-romongan pergi tepat-tepat macam tu, dia saruh tu dulu. Ha, ni tepat ni, kalau ada benda-benda lari pergi sini, dia royak about safety dulu. Cerita hal tu sama. Dan memang lah, siapa masuk dalam kepala dia, selamatkan. Jadi kita duduk atas dunia ni, Allah Ta'ala ajar, selamatkan. Mu nak selamat dunia, nak selamat akhirat. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azabannar. Jadi kalau kita tak faham Quran, tak ngaji Quran, tak baca Quran, macam mana kita nak tahu? Keselamatan-keselamatan yang dianjurkan oleh Allah. Kita dah boleh ikut orang. Orang ni dia ikut saruh bak dia, tapi Allah Ta'ala ni, surga ni hak dia. Dunia ni hak dia. Kita ni hak dia. Maka kita kena ikut peraturan-peraturan itu. Pitah-pitah kita tahu kita dicipta oleh Allah. Lepas tu nak ikut komini. Nak ikut apa yang diajar oleh kalmah. Mana boleh. Kita tahu kita duduk atas bumi Allah Ta'ala. Tapi kita nak ikut ideologi liberal. Nak ikut sosialis. Nak ikut nasionalis. Mana boleh. Ma. Pak Allah Ta'ala wa sarak dah. Inna dina indallahil Islam. Cara hidup, sistem hidup kamu Islam saja. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa-siapa cari sistem cara hidup lain pada Islam, aku tak mau terima. Ya kita bang kau tak apa. Ha, jadi kita kena memahami perkara-perkara yang seperti itu. Dan Allah Ta'ala mengutuskan para nabi ni, rasul, Allah Ta'ala menjanjikan ganjaran pahala di hari akhirat. Jadi mereka mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah. Jadi dia ajak manusia atas muka bumi ni, maka dia tidak meminta upah. Tak ada lah, seorang masuk Islam, bayar upah. Seorang masuk Islam, bayar upah. Gereja Kristian, dia ada bilik meratap dia. Dia buat dosa, dia pergi mengadu, padu dia akan tentukan berapa bayar. Dia akan bayar duit untuk diberi siji halal. Mengapungkan dosa-dosa. Itu ramai paduri masuk Islam. Antara sebab apa? Ha. Sebab bila ditanya Pope, dia kata, aku ni mengapungkan dosa orang. Suruh bayar sekian-sekian. Dosa aku siapa nak apung? Eh, dia kata, mu tak ada dosa dah. Ha. Tu letak tangan atas air, dia tahu dia orang yang berdosa. Macam mana dia kata dia tak berdosa? Ha. Akhir dia baca, ngaji, kitab-kitab lain. Ha. Kerana itu banyak mereka memeluk agama Islam. Kalau kita tanya pengalaman-pengalaman paderi yang memeluk agama Islam, itu faktor dia. Ha, ni dia kata reka ni ciptaan manusia, bukan ciptaan pemilik sebenar ataupun Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala bertanya, Amtas aluhum ajra. Hei, Nabi ada minta upah ke mu? Min maghra min muskalun. Yang menyebabkan kamu jadi rasa berat. Tak mau ikut Nabi Muhammad ni. Kan bayar, kan bayar. Kan kena bayar ni, kena bayar ni. Ha. Nak pergi semayang, bayar. Nak puasa, bayar. Nak pergi Mekah, bayar. Nak bayar, semua bayar. Jadi menyebabkan dia pun rasa berat. Tidak ada. Tapi yang dianjurkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Lalu dia menggunakan dunia ni untuk membeli akhirat dia. Bukan dia beri upah kepada orang, tapi untuk dirinya sendiri. Lalu dia berzakat, dia memberi infak, dia buat amal soleh, menggunakan duit harta benda dia untuk sabilillah. Bukan dia bayar upah kepada Nabi Muhammad. Tidak ada. Begitu juga para ulama yang meneruskan kerja-kerja yang kemudian.
dia tidak mengambil upah atas ilmu pengetahuan ni. Tapi orang wi berminyak tu untuk perjalanan dia pergi situ, ilmu dia tak. Bahkan dia mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Bukanlah bismillahirrahmanirrahim itu satu ganjaran pahala, tapi ber satu, sin satu, min satu. Sampai pekat tu Allah Ta'ala peritikan pahala ganjaran yang diberikan kepada mereka yang membaca Al-Quran contoh dia. Sebab hari ini manusia nak nega, nak beli benda-benda pakai duit. Dan hari akhirat kelak manusia nak beli, nak nega hidup atas akhirat kelak pada masa kelak menggunakan pahala. Ha. Jadi yang dikatakan apa, berbekallah. Watazawadu. Berbekallah, bawa bekallah, bekal pahala. Jadi kita gunakan apa yang Tuhan kurniakan ni untuk tukar supaya dapat pahala di hari akhirat kelak. Itulah orang yang cerdik. Al-kayyisa mandana nafsahu lighadin. Orang yang cerdik ini adalah orang yang mempersiapkan bekalan untuk hari esok. Nak bekal apa? Para sahabat sebut, kalau aku nak pergi ke Yaman, banyak mana membawa bekal? Kalau aku nak meniaga ke Syam, banyak mana bawa bekal? Mereka kata 3 bulan. Sebulan perjalanan, sebulan balik, sebulan berniaga duduk sana. Kalau aku nak pergi dok balik-balik macam mana? Oh, dia kata usung habislah hartamu, tikau batamu buat balik. Ha, begitulah. Ha, jadi hari akhirat kelak ni kita pergi ni dok balik dah sini ni. Ha, esok kalau kita pergi ni dok balik dah dunia ni. Sebagaimana kita dok balik dah dalam perut ibu, sebagaimana kita dok balik dah kepada alam roh peringkat awal dulu. Ha, one way sahala je, terubik-terubik. Kita akan pergi alam barzah. Dan orang terubik pada masa, tak masuk semula dah dalam alam barzah, dalam alam kubur. Jadi selain satu hala saja. Dan semua ni nak bekal. Kalau kita atas dunia nak hidup 40 tahun kita cari bekal, kita nak mati lele pun duk sibuk buat pinjaman, buat rumah lagi untuk steba anak-anak kita, takut panah, takut apa. Bagaimana akhirat kita? Nabi duduk dalam kubur, Nabi Adam duduk dalam kubur beribu tahun tu. Perlu bekal. Apatah lagi di padang mahsyar. Jadi hakikatnya Rasulullah SAW tidak dok pau mereka ni. Dok kena kah cukai, dok kena ambil duit. Am indahumul ghaib. Adakah di sisi mereka itu sudah ada ilmu ghaib? Mereka tahu mudah masuk surga. Mau masuk surga. Orang lain masuk neraka. Pahum yang ketubun. Adakah mu yang capur tangan tulis? Tidak ada. Ha. Yang tulis itu adalah Allah SWT. Dia ciptakan kalam. Kalam menulis setiap perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Qada' dan qadar. Ha. Dia tulis di Lauh Mahfuz. Qad rufi'al kalam ghalwalu wa ghalafatil kitab. Sudah terakak pena, kering dawaknya dan sudah tertutup kitab. Ha. Jadi kita ni dasarkan apa yang telah ditetapkan qada' dan qadar. Kenapa qada' dan qadar? Qada' apa yang ditetap, tercatat di Lauh Mahfuz, bila berlaku bersamaan dengan masa waktu dia itu, maka berlakulah qadar. Itu dipanggil qadar dan qadar. Dah qadar yang tulis itu berubah tak tetap? Ada berubah, ada tak berubah. Kita di sunnah jemaah ni beriman dengan 2 qadar. Satu qadar mu'alak, satu qadar mubrang. Mana satu qadar yang tak berubah tak? Hidup mati kita tak boleh nak rebah dah. Ha. Adapun qadak yang boleh berubah, dia satu cara saja. La yaruddul qadak illa biddu'a. Tidak berubah qadak itu melainkan dengan doa. Jadi doa boleh merubah qadak. Itu jangan putus asa, berdoa lah. Berdoa lah.
Bayangkan kita ni dak nabi-nabi pun berdoa. Ha. Nabi Ibrahim lama mana nak boleh kanak.